pakai L. Kotor, kotor. Astagfirullahaladzim. Burungnya udah pada kenyang. Sahabat Angel, sekarang kita ada di Hagia Sophia. Ini adalah masjid yang tadinya ini adalah gereja, terus diubah fungsinya menjadi museum dulu, dan baru tahun lalu fungsinya sekarang menjadi masjid. Nah, kita ya pengen tahu nih seperti apa dalamnya. Sekarang kita mau masuk ke dalam. Halo. Lepas aja, Mbak. Apa apa? Bye bye. Bye. Mas El sama Mas Raja. Bye bye. Bye bye. Bye. Lepas ini, Mbak. Bye. Halo, Mbak Momo. Udah mandi. Kenapa Mas Rades? Mau keluar. Ayo. Mata pun kawas. Di sini. Kamu udah mau jalan? Jalan. Ayo jalan. Kenapa ini? No. Pas, Pak. Sini, Pak. Ayo belajar jalan. Ini enak, nggak boleh Maggie baru bangun bobo ya. Kotor, kotor, no. Bajunya sama. Astagfirullahaladzim. Halo Mbak Freya, udah mandi ya? Itu lagi apa Mbak Freya? Kenapa ya, begitu tidurannya Mbak Freya? Ya. Sahabat Angels, kita baru sampai di mana nih Val? Di Istanbul Airport. Sekarang jam 5 pagi. Sekarang kita mau menuju ke imigrasi. Oke, Sahabat Angels, saya mau ganti baju dulu nih. Karena udah seharian 12 jam perjalanan dari Jakarta ke Istanbul, kan baru landing. Sedikit capek sih karena direct flight. But it's okay. Ikutin terus okay perjalanan kita. Val, Hansel, Mas Rama, Kak Fira. Lovely Zafi ditanya. Kita mau menuju imigrasi nih sahabat Angel. Semuanya dengan muka-muka capai. Selesai. Dan seperti biasanya koper kita yang terakhir.
Coba dicek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good job, Val. Yeah. Walaupun tadi accident, jatuh. Baru ngambil bagasi, and sekarang kita menuju mobilnya. Udah lama nggak traveling, jadi ya ribu. Jihad bilang nanti dinner lebih baik kita bungkus saja makan di hotel biar banyak istirahat di hotel karena okay. Besok pagi 8 jam gitu jalan. Okay. Tapi hari ini ada beberapa foto-foto masjid. Ya. Dan nanti hotel ya bukan di sini. Iya. Mungkin jam 4 sore. Oke. Okay. Oke. Okay. Bulan lain saya jalan di dalam mobil. Jalan istana. Oh, dari sini ya naik ke Bliss ya deket ya. Iya. Di cover barang-barang yang perlu seperti obat tidak ada. Kalau ada, dapat sekarang ya di sini. Ini dibawa di dalam. Ini bagasi. Ini di atas. Oh, bagasi. Ini bagasi. Ada barang-barang di yang perlu di dalam koper tidak ada ya? Oke. Bisnya datang. Hai, Sobat Angels. Kita sekarang ada di top, ada bukit top di Selat Bukurus. Jadi kita bisa lihat. Oh, there's a cat. Oh my god. It's a cat. There's a dog. Lihat nih, telinganya ada itu. Zabi. Wah, Zabi. Ini namanya Masjid Ortaki. Yang katanya dibangun di abad 18. Burungnya udah pada kenyang. Ini kita mau makan ice cream. No, I don't like ice cream. I like cookies. Oh yeah, you can eat cookies, Abi. Oh, okay. Jadi kita duduknya di teras nih. Katanya tempat ini, ice cream ini juga famous. Nope, Enak ya, Pak? Pak. Pak, kan itu assorted. Pak, sama kayak bajam pilihnya. Bajam juga, Pak. Belum datang. Tapi punya Pak sama bajam, tutup aja bajam, sorry. Yang mana? Akhirnya? Es krim sama ini yang baklavanya. Berarti Bapak itu salah pesen? Enggak, kayaknya ketukar sama punya bajam. Hah? Kan sama aja punya Pak sama bajam. Punya kok kotak juga, Pak. Sorry. Bajam segitiga. Amin segitiga. Baik. Just the best one. Ya, udah selesai makan es krim. Sekarang kita mau pindah nih. Tadi kita jadi Ortako. Turki ini kalau dilihat-lihat, Istanbul ini suasananya seperti di Greece. Sahabat Angel, sekarang kita ada di Hagia Sophia. Ini adalah masjid yang tadinya ini adalah gereja, terus diubah fungsinya menjadi museum dulu dan baru tahun lalu fungsinya sekarang menjadi masjid. Nah, kita ya pengen tahu nih
seperti apa dalamnya, sekarang kita mau masuk ke dalam. Jadi yang perempuan kalau masuk ke dalam tuh kita harus pakai pasmina atau kudung kayak begini. Harus pakai yang sopan karena kita mau masuk ke dalam masjid. Oke, sahabat Angels, ikuti terus perjalanan kita di Turki dan ini hari pertama. Habis dari sini kita mau makan siang, tapi kita lihat dulu dalamnya ya, Sofia. Oke? Zabi? Zabi? Look at me. Where are you? Okay then. Zabi, I think is Zabi agak sedikit capai karena baru landing tadi kita jam 5 pagi. Terus langsung kita jalan-jalan. Sepertinya dia udah capek dan lapar. Sahabat Angels, dia sedikit lapar. Sahabat Angel, sekarang Bunda udah ada di dalamnya Ayah Sofia. Ini dalamnya nih seperti ini. Wow, keren banget ya. Yang tadinya ini gereja, sekarang menjadi masjid. Nah, Mbak Jam sama Kak Fira lagi mau ngambil wudhu, mau sholat. Ayah, Mas Hansa, Mas Rama juga. Yang tidak sholat, Bunda dan Rafael tidak sholat. Yes, sahabat Angels, kita tadi udah dari Hai Sofia, terus sekarang kita mau lunch, lapor ternyata. Ternyata kita dari pagi belum makan sekarang, disini udah jam 1 siang, jadi memang waktunya untuk lunch time. Jadi sekarang kita menuju ke bazar. Ini kayaknya banyak tempat-tempat souvenir nih. Bunda sih belum mau shopping dulu hari ini. Valerie gak boleh ketawa. Belum. Bentar lagi. Lihat itu keren deh Bunda. Waktunya lunch. Menunya chicken iya. Nih kayaknya dibakar deh sama nasi enak. Tapi ayah ditemenin sama pus. Ngapain lo? Tembus ya. Ditemenin manis tuh duduk samping ayah. Dia minta disuapin kayaknya. Suapin. Tapi sama ayah abis gimana mau disuapin. Ayah aja kurang kok. Kau minta disuapin. Ayah eating mencegah. Oh my god Bunda, kita baru nyampe, Bunda ada shopping banyak banget. Where is it? Oh my god, we just agak crazy. Yeah, lihat tuh. So many stuff. No, I is responsible for paying. Tuh, Bunda beli ini kayak 10, terus itu kayak ada 100. Tapi tadi beli kayak gini. Mana orange? Oh, dia bilang orange. Nah, okay. Sama bell.